Culture dari Ahmad Kunaifi MV Reaction. Selamat menikmati. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like semuanya. Oke, ketemu lagi. Kali ini gue banyak banget yang harus direaction MV Korea. Dan ini baru 21 jam yang lalu, One Us dengan Black Mirror. Gue gak tahu One Us. Jadi, mungkin kayak gue pernah dengar mungkin satu-satu lagu One Us, yaitu Digni, Dig, apa ya? Ada Dig-Dignya tuh lah, apa sih? Coba One Us MV. One Us MV. No Digiti, No Digiti gue pernah dengar, cuma gue lupa refnya kayak gimana. Dan mereka baru 3 bulan yang lalu loh udah ngeluarin ini aja ya, single baru lagi, gila. Judul Black Mirror, wah namanya aja udah keren pastinya. Jadi kita lanjut aja, langsung aja ya, karena gue gak tahu siapa ini One Us. The problem is Black Mirror. You got young side get it on. Black Mirror. Ini gimana caranya bisa glowing sendiri? You got young side get it on. Black Mirror. We're on this Babylon. The problem is Black Mirror. You got young side get it on. Kayak lagu siapa ya? Kayak gue pernah denger nih lagu kayak gini, instrumen-instrumen kayak gini. Kayak pernah denger deh gue. Ini tuh kayaknya banyak yang make nih. Kayaknya nih MV, apa latar belakang kaca-kaca ini banyak nih kayaknya make nih. Kayak gue sering lihat gitu. Kayak unsur-unsur bass gitu ya, udah jadiin riff ya. Black Mirror. Mirror. Oh, ini riff ya. Ini dia pakai latar belakangnya banyak banget ya. Berapa latar nih, gila nih. Kayak juga nih yang bikin beginian. Gua tuh kenapa ya kalau ngeliat baju-baju begini tuh kayaknya gerah banget kayaknya ya. Aduh. Pasti gerah banget sih asli sih. Keringetan banget pasti ini. Black Mirror. Yeah.
미친 듯이 미로 속 어둠은 길어 Look at us, look at us, 미로 속 너와 나, 나와 너 사이 필요 없는 건 지워버려 두드려, 두드려 Please stop, let me run dung 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 gila ini oh udah pakai partikel-partikel juga terus ini di mungkin di lebih brightnessin dikit ya di sini ya wis anjir gokil ini kalau agak ke tengah dikit ini kan enggak ke tengah nih harusnya kan ke tengah di sini nih ini kan di tengah nih tuh kalau di sini aja sempurna coy tapi ini udah bagus banget apa enggak oh masih ada lagi apa dia joget sendiri Black Mirror ini agak kayak Michael Jackson kali ya pakai topi-topi begitu kan terus gue ingat banget dance yang Black Mirror tangannya kan langsung ke atas terus apa nunjuk ke arah kanan gitu kan itu memorable banget sih terus kalau dari sebenarnya dari keseluruhan lagunya nih terlalu simple ya teman-teman sebenarnya terlalu simple emang yang waktu Black Mirror itu sangat adiktif sekali cuma refnya gue masih belum dapet lebih nggak dapet lagi adalah bagian verse 1 dan verse 2 nya tapi ini yang gue salut adalah bagian latarnya itu loh apa bagian artistiknya bagian panggungnya itu loh wah itu sangat diacungi jempol banget loh, bagus banget itu dan mereka memakai latar banyak banget itu gila nih boyband kaya banget nih punya siapa nih boyband One Us nih agensi mana nih One Us nih so sangat penasaran gue agensi mana ini OnePlus boyband lah ya salah One Us boyband mana dia nih RBW Onewe RBW siapa ya RBW? Oh Rainbow. Oh iya gue tahu nih Rainbow nih. Oh iya nih mamamu ya benar-benar. Oh ada Purple Kiss juga. Ada Purple. Ada WM Entertainment. Oh dia anak perusahaannya WM Entertainment itu. Oh my girl. B1A4 ON OFF apa tuh? Tapi agak kurang ya. Dan gue suka bagian menuju ke refnya itu pakai ala bass gitu. Dan mereka itu membuat liriknya yang senada dengan bassnya itu. Pantas ini apa latar belakangnya banyak terus agak-agak mewah gitu ya agak mewah sebenarnya agak-agak nguras budget ya oh, ternyata dia itu Rainbow Academy Rainbow Agency Rainbow. Kayaknya dia ganti lagi deh tadinya kan kayak gini kayaknya deh
logonya. Wah, seperti itulah One Us. Padahal kalau gue lihat MV-nya ya, ini tuh udah 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, sebenarnya cukup ini ya, tapi masih belum dapat banyak penonton ya. Karena emang menurut gue ya agak kurang sih emang. Bridge-nya sih oke sih, cuma refnya nggak tahu ya. Gue nggak tahu ada apa ini dengan aransemennya ya. Gue nggak tahu sama sekali ceritanya ya, karena gue kasihkan ngeliatin latar belakang ini loh, latar belakangnya. Kasihkan gue sampai nggak tahu liriknya apa sih. Tahu udah bagian ref, tahu udah bagian ref, masih ngeliatin latar belakang lagi, habis itu udah habis. Waduh. Mungkin bisa dibilang One Us ini adalah standar boy band bagus, itu aja. Cuma untuk naik kan, kalau kita pengen bagus itu harus berbeda. Nah ini standar boy band bagus aja gitu, dia masih belum menemukan yang oke banget itu loh. Mungkin itu kali ya penyebab dia masih belum dapat view yang tinggi gitu One Us ini. Karena ini masih standar boy band bagus ya, seperti ini gitu. Gila, editing itu yang ngeri banget itu, pindah-pindah berapa baju itu. Untuk ref yang ini tuh gue nggak dapet sih, agak dalam pikiran gue tuh ini dikit lagi bagus gitu, semua tuh serba nanggung gitu, dikit lagi bagus, bridge-nya udah bagus banget, tapi yang lain tuh agak dikit lagi, ayo doang dikit lagi, gue nggak tahu apa itu yang kurang gitu, dikit lagi bagus gitu, gue nggak tahu apa yang kurang tuh, gue nggak tahu apa, karena gue bukan musisi juga kan, gue nggak belajar tentang lagu gitu, tentang not dasar lah gitu. Tapi gue yang sebagai penyuka Korea nih, dikit lagi bagus tuh menurut gue itu. Nggak tahu dikitnya apa itu, nggak tahu sama sekali. Kalau dari segi editing latar belakang ini udah oke banget, top BGT, mantap. Tapi kalau dari lagunya ya masih agak kurang, nggak dikit lagi. Dan gue suka ini adalah yang gue suka adalah ini logonya cakep bukan main coy. Logonya bagus banget asli. Kecuali ini ya, logo title Black Mirror aja jelek ya, biasa aja ya. Tapi ini bagus banget nih logo One Us-nya. Udah segitu aja kali ya. Gue juga gak hafal member-membernya ya, semoga ya. Tapi 21 jam 3 juta sih harusnya bagus lah ya. Ya semoga aja bisa belasan juta lah, paling enggak lah. Ya udah segitu aja lah. Jika kamu suka dengan reaction gue seperti ini, bisa di komen, like, dan subscribe. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika ada, mungkin di Indonesia ini ada sahabat One Us ya. Gue nggak tahu fansnya diberi nama apa. Karena gue baru dengerin lagunya ya. Ya mohon maaf jika ada salah-salah kata, tapi ya ini kan dari hati ya, kita tidak bisa menyamakan selera kita gitu. Ini bukan selera gua One Us ini, tapi bridge-nya bagus menurut gua, bagus banget. Apal gua. Black Beran. Ah itu doang dah. Apalnya. Ya udah segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MV Reaction dari Ahmad Gunalfi. MV Reaction, selamat menikmati. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, semuanya.